Waktu adalah masa. Ia bagaikan roda yang berputar tanpa henti, menjadi saksi kehidupan seorang insan. Kelalaian adalah perkataan yang sesuai untuk menggambarkan lupa pada masa yang dibincangkan kepadaku. Yang seharusnya aku gunakan untuk rasa bersyukur. Tapi malah, aku tutupkan pandanganku dengan kegelapan. Dan masa sentiasa mencari saksi perjalananku. Dan bila aku diizinkan untuk kembali, kembali bukan untuk putarkan kembali masa, tetapi untuk sebuah perubahan. Dan masa tetap menjadi saksi perjalananku. Seperti kata pepatah, manusia hanyalah merancang, tetapi dia yang menentukan. Jika perluan terbentang luas untuk aku dapatkan cahayanya, akan aku kejar tanpa rela, kerana masa tetap terus menjadi saksi, saksi hidup seorang insan. Bagaimanapun juga, aku tahu suatu hari nanti kepadanya aku akan dikembalikan. Dan pada waktu itulah masa akan berhenti mencari saksi, dan tamatlah riwayatku.